Kita lanjut ke gelandangnya dulu nih, siapa tiga gelandangnya? Tiga gelandangnya Modric. Modric. Terus Paqueta. Paqueta. Sama kita pakai Fabinho deh. Fabinho? Yes, okay. Bertahan ya. Oke, okay. Kenapa memilih tiga pemain tersebut? Yang pertama Fabinho, karena dia gelandang bertahan, dia kuat dalam bertahannya, jadi saya pilih Fabinho. Terus duanya Paqueta, dia tuh yang ya tukang obrak-abrik inilah pertahanan lawan, okay. Sama Modric yang kasih umpan-umpannya. Oke, okay, mantap.